Tujuan acara praktikum yang keempat, biokimia dengan tema identifikasi hormon HCG dalam urin, yang mana tujuan pertama yaitu untuk mengetahui kadar gula produksi, yang kedua untuk mengetahui hormon HCG dalam urin, yang ketiga untuk memahami fungsi hormon HCG dalam urin, dan yang terakhir untuk melakukan identifikasi hormon HCG dalam urin. Langkah kerja yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan, meliputi urin wanita yang tidak hamil, urin wanita yang sedang hamil, tisu dan tespek. Kemudian dicelupkan satu tespek ke urin wanita yang tidak hamil, lalu amati perubahan yang terjadi. Setelah itu dimasukkan kembali tespek ke dalam urin wanita yang sedang hamil, lalu diamati kembali perubahan yang terjadi. Setelah didiamkan beberapa menit, maka akan muncul garis 2 merah yang berarti positif dan garis 1 merah yang berarti negatif, dan itu merupakan identifikasi hormon HCG dalam urin.